Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Miss Caca. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, teman-teman, semoga hari ini kita bisa lebih semangat lagi ya dibanding kemarin. Karena kan teman-teman hebat. Teman-teman kecil, hari ini kita mau membahas tema, siapa yang tahu? Temanya tentang gejala alam, subtemanya tentang banjir, sub-subtemanya tentang apa? Mencegah banjir melalui recycle sampah organik. Siapa yang tahu teman-teman recycle itu apa? Kalau belum tahu, bisa saya kasih tahu ya. Recycle itu adalah proses menjadikan bahan bekas menjadi bahan yang baru. Nah, bahan bekas itu apa sih? Bahan bekas itu seperti sampah, teman-teman. Nah, sampah yang kita produksi atau yang kita buat setiap hari itu namanya bahan bekas. Nah, bahan dari bahan bekas itu kita akan membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bermanfaat untuk lingkungan kita. Karena kan kalau sampah numpuk banyak, apa kemarin kita sudah bahas apa? Menjadi penyebab banjir. Nah, teman-teman, sampah itu ada dua ya, ada sampah organik dan anorganik. Yang organik itu apa yo? Siapa yang tahu? Betul sekali, dari sampah pohon atau daun-daun pohon yang berguguran itu namanya sampah organik ya teman-teman. Lalu ada apa lagi? Ada sisa makanan, sisa buah-buahan, sisa sayuran, atau sisa-sisa bahan yang mamah pakai saat memasak. Terus cangkang telur itu juga termasuk loh sampah organik teman-teman semua. Nah, teman-teman, Miss Sasha mau tanya nih. Dari sampah organik itu kita bisa membuat daur ulang apa ya? Siapa yang tahu? Oh, apa ya? Nah, dari sampah organik itu Miss Sasha kasih tahu untuk teman-teman semua. Dari sampah organik itu teman-teman bisa membuat kompos. Nah, kompos itu adalah pupuk yang digunakan untuk menjaga kesuburan tanaman. Jadi lebih bermanfaat ya daripada teman-teman mengumpulkan daun kering, teman-teman mengumpulkan sisa makanan, langsung dibuang begitu saja. Dan buangnya belum tentu pada tempatnya. Ada beberapa yang belum sayang akan lingkungan atau belum peduli terhadap kelestarian lingkungan, buangnya masih sembarangan. Daripada buang sembarangan, daripada langsung dibuang, lebih baik teman-teman itu membuat recycle. Seperti yang tadi Miss Cek kasih tahu, recycle bahan melalui sampah organik ya. Nah, selain itu, sampah itu kan ada dua. Tadi ada sampah organik dan anorganik. Yang anorganik itu seperti kaleng, kardus, terus kaca, terus botol-botol plastik atau plastik yang biasa kita pakai, itu namanya sampah anorganik. Tapi untuk sampah anorganik kita akan bahasnya di video selanjutnya. Sekarang kita mau fokus dulu ke sampah organik. Nah, teman-teman tadi sudah dikasih tahu kalau sampah organik itu bisa dibuat daur ulang seperti kompos. Nah, siapa saja yang bisa membuat atau melakukan recycle sampah organik? Jadi teman-teman itu bisa, tapi dengan bantuan orang tua. Nah, di mana sih teman-teman bisa melakukan recycle bahan sampah organik itu? Bisa di rumah, bisa di sekolah. Asal teman-teman itu sudah menyiapkan alat-alatnya, seperti penyimpanannya di mana nanti. Nah, seperti itu. Bagaimana sih prosesnya? Teman-teman tahu nggak prosesnya gimana sampah organik itu didaur ulang? Biasanya sampah organik berupa sisa makanan, terus tadi buah-buahan, sayuran, atau daun-daun yang berguguran itu dijadikan satu, terus disimpan di dalam wadah dan ditambahkan oleh zat kimia. Itu prosesnya teman-teman. Terus kalau udah dicampur, teman-teman nanti bisa simpan di tempat yang hangat karena untuk memproses pembusukannya itu lebih cepat. Nah, teman-teman, tadi sudah dikasih tahu manfaatnya apa? Manfaatnya supaya mengurangi sampah. Dengan mengurangi sampah berarti teman-teman sama saja menjaga kelestarian lingkungan. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan dari Miss Caca tentang recycle sampah organik.
Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya penjelasan dari Miss Caca. Selanjutnya, proses pembuatan komposnya atau kita membuat recycle daun kering dengan menjadi kompos dengan bahan-bahannya nanti bisa disebutin di video selanjutnya. Dan teman-teman semua, kita saksikan video selanjutnya ya. Bye.